Hai semua, saya akan bermain game Sakura School Simulator. Sebelum menonton, mohon untuk kamu subscribe Akhirnya, YouTube channel aku ya guys. Kali ini Riza sushi akan bar bercerita kurumi mengenai juga. ada pocong di sushi Ini bar. berkat Oke guys, pengarisku. selamat menyaksikan. Udah beberapa bulan, sushi barku tidak ada pengunjung. Apa yang harus aku lakukan ya? Apa mungkin aku harus memakai penglaris agar sushi barku ramai lagi? Kalau begini terus, aku bisa bangkrut. Udah aku putuskan. Aku harus memakai penglaris biar ramai nih sushi barku. Ntar malam aku harus melakukan pemujaan nih. Wahai iblis yang mengganggu manusia, aku mohon bantulah aku. Aku meminta pertolonganmu. Datanglah, datanglah, datanglah. Sudah ada di depanmu. Bukalah matamu. Apa yang kau inginkan dariku? Aku menginginkan sushi barku ramai lagi. Itu mudah saja bagiku, asalkan aku harus mendapatkan tumbal yang cukup bagiku. Baiklah, akan aku lakukan sesuai permintaanmu. Kamu harus menyiapkan daging babi setiap malam Jumat Kliwon. Dan juga seorang anak yang baru lahir. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Aku akan menyiapkan daging babi dan juga seorang anak yang baru lahir. Jika permintaanmu sudah kau turuti, maka beberapa hari akan ramai lagi sushi barmu. Baik, terima kasih. Itu yang aku harapkan. Akhirnya sushi barku ramai lagi. Ini berkat penglarisku kemarin. Restoran ini enak juga ya. Iya, Rina. Terima kasih ya udah membawaku ke sini. Wah, sangat enak sekali makanannya. Iya, guys. Kita harus datang lagi ke sini, guys. Iya, benar. Malam ini kan malam Jumat Kliwon. Aku harus menyiapkan sesaji nih.
agar warungku tetap ramai. Ayo Mio, ayo kejar aku. Ha, ayo Mio. Ha. Kak, tunggu, Kak. Iya, Mio. Dek Mio, kita ke sushi bar yuk. Katanya ada menu spesial. Oke, Kak. Yuta, tunggu aku, Kak. Jangan ngebut-ngebut, Kak. Ayo, Mio, cepat. Wah, rame banget tuh si barnya. Iya kan, Dek? Iya, Kak, rame banget. Itu apaan ya? Apa, Dek? Itu, Kak. Itu. Yang mana? Apa, Dek? Kau lihat apa? Itu, Kak. Itu seperti pocong. Mana? Itu, Kak. Coba lihat itu. Tidak ada, Dek. Jangan ngawur, Dek.